Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyyah wa syarha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah وأمدهم من خزائن فضله بالإمدادات الكثيرة المصطفوية فجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والإطلاع على سر الخصوصية والكلمات المرضية وفضل من شاء منهم ليخرج عنه على سائر البرية رحمة من الله تعالى وفضلا على هذه الأمة المحمدية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقصر ومقر له بالوحدانية والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين يتبعون ما أحسنه من الدنيا إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية وبعد Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus para pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, para pengurus Nahdlatul Ulama, muslimin muslimat, fatayat Ibnu IPPNU, banser, bapak-bapak lan ibu-ibu sedoyo masyarakat Sagara Langu, wabil khusus masyarakat sawah, wabil umumnya yakni sawah napa duku sawah niku. Nah, sawah memang panjang dengan masyarakat sawah nih, menusuk sawah. Nomor selajengipun wabil khusus wabil umum masyarakat Cipari, masyarakat Cilacap. Alhamdulillah wa syukrulillah kula saged rawuh dumateng arsanipun panjenengan kelawan kersanipun Gusti Allah. Kula nyuwun dumateng Gusti Allah supados saged manfaati panjenengan sedaya. Para syarik, para rauh, para suruh, sawak wingi buntet pesantren tembek rampung haul. Haul buntet pesantren, alhamdulillah. Pak Joko Widodo ngirawu, termasuk Pak Nopo Gatot Nurmantio, Panglima TNI ngirawu, termasuk Pak Lukman Hakim, Menteri Agama ngirawu, Ibu Khofifah Indar Parawansa ngirawu, termasuk Ibu Reni, Ibu Rini, Menteri BUMN ngirawu. Sedaya para ulama, para kiai sedaya ni rawuh, sing ora tekan wong Sagara Langu tokor tekan. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya manon, alhamdulillah. Kula saged rawuh dumateng panjenengan senajan kula niku taksi awake taksi mboten karu-karuan sebab taksi ta'ban fauqat ta'ab wahnan ala wahnin. Mugi-mugi kula saged kiat ngadepi panjenengan sedaya kinepun mboten panjenengan sampun ngantuk ne panjenengan ngantuk mangke kula ning ilang mangke wong kula teko rawuh teko ning kene angel-angel dugi teng riko kok malah ditinggal ngantuk marang panjenengan saya ngilang mangke kula para sederek para rawuh para sedulur pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dumateng Madinah, terjadi teng Madinah niku ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Ana kelompok masyarakat di antawisnya adalah masyarakat musyrikun. Masyarakat musyrik sing nyembah berhala. Nomor kaping kali masyarakat Yahudi. Di antaranya Banu Qainuqa, Banu Nadhr dan wonten salah sebagian dumateng Khaybar. Nomor selajengnya adalah nomor tiga masyarakat Nasrani. Wong Nasrani. Nomor kaping kawan para syarek, para rauh, para sedulur adalah masyarakat Muslim. Nomor selajengnya nyaniku adalah masyarakat Munafiqun. Kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul teng Madinah niku para syarek, para sedulur niku banyak kelompok masyarakat.
Kelompok masyarakat niki ketika Kanjeng Nabi Muhammad dereng rawuh niku sering bertikai, sering gelut, sering perang, saling bantai, membunuh satu dengan yang lainnya, menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya. Peradaban sulit dibangun, keamanan dan perdamaian tidak terjamin. Maka kemudian masyarakat Madinah mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah dengan beberapa sifat yang sangat istimewa. Maka selanjutnya masyarakat Madinah mengharapkan kehadiran beliau dalam rangka untuk menengah-nengahi keadaan kehidupan sosial mereka di Madinah, kangge nengah-nengahi supados mereka semua tidak berperang dan tidak saling membunuh karena hal-hal yang sepele. Para syarik, para rawu, para sedulur, seperti contohnya dumateng kaum musyrikin niku ono kaum Khazraj, anak kaum Aus. Ari Aus bari Khazraj niki sebenarnya gemine kakang Adi. Aus bari Khazraj iku kakang Adi. Mong tuane siji. Lah sedu apa keturunane Aus bari keturunane Khazraj niki memiliki satu keturunan yang sangat banyak membentuk suku Aus dan suku Khazraj. Nah iki keturunane kakang bari Adi gelut nganti ratusan tahun papaten-paten. Termasuk kaum Aus dan kaum Khazraj ini adalah orang yang paling mengharapkan kerauhan Kanjeng Nabi dengan sifat-sifat tertentu untuk membentuk satu masyarakat madani, untuk membentuk masyarakat yang penuh dengan perdamaian, keamanan dan cinta persaudaraan khususnya antar bangsa Arab. Para syarek, para rawu, para sedulur, singkat cerita Kanjeng Nabi rawu dumateng Madinah. Begitu wis rawu dumateng Madinah, masyarakat kemudian poros cerek poros poros dulur terjadi pergolakan, dilihat dumateng Kanjeng Nabi beberapa permusuhan, bahkan ada kesalahpahaman daripada orang-orang Yahudi akibat kedengkian mereka terhadap Islam. Akhirnya kesalahpahaman terjadi beberapa kali, yaitu pertikaian antara orang Yahudi dan Nasrani, antara orang Yahudi dan Islam, bahkan Islam dan Nasrani, bahkan juga antara kaum musyrikin. Akhirnya para syarik, para rasul, Kanjeng Nabi memberikan solusi kepada mereka semua, segera kita mengadakan satu sumpah perdamaian, perjanjian perdamaian antar masyarakat Madinah dengan catatan satu sama-sama Madinah, nomor dua sama-sama orang Arab, atau nomor satu sama-sama orang Arab, nomor kalie podo bae wong Madinah, diikat dalam satu kesatuan, yaitu adalah bangsa Arab diikat dalam satu kesatuan masyarakat Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi sareng para sahabat lobi dumateng tiang Yahudi, lobi dumateng tiang Nasrani, lobi dumateng tiang musyrik. Akhirnya kumpul kape Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Khazraj, Banu Aus lan banu-banu sejene niku begitu kempal para sahabat Rasul, mereka setuju diadakan satu perjanjian perdamaian antar masyarakat bersama untuk hidup di Madinah dalam satu daerah yang sama, yaitu adalah dibuat satu perjanjian dan undang-undang bersama. Yang undang-undang niku para syarek, para rasul disebut Piagam Madinah. Lagi para syarek, para rasul, Piagam Madinah ini pada akhirnya menginspirasikan para ulama, para kyai untuk membentuk Indonesia yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nek Bhinneka Tunggal Ika niku gagasane wong Islam. Bhinneka Tunggal Ika niku gagasane para ulama, gagasane para kiai. Anggerane wong ngomong Bhinneka Tunggal Ika Indonesia negara tauhid, iku wong paling kemplu sedunia. Orang ngerti sejarah cangkeme rewel. Mungkin apa mboten? Dasare Bhinneka Tunggal Ika sing ditanamaken dumateng para ulama, para kiai ning Indonesia niki dasare nyontoh Kanjeng Nabi, yaiku nyontoh maring laku lampane Kanjeng Nabi wonten Madinah. Nggih napa mboten? Para syarik, para sedulur, sebagaimana juga para ulama, para kiai tidak pernah mencantumkan di dalam bendera kita nama Allah. Bendera kita nama Allah cukup merah putih. Tulisannya orang anak semangatnya kebek, tulisan orang usah ditulis tapi semangatnya ono. Ini angger tulisannya ditulis Allahu Akbar,
mengko anggar 17 Agustusan gawe bendera dewek-dewek. Lah gembir benderane cilik-cilik ana lafat Allah eh. Akhire podo tercecer ana ning pinggir dalan dideki marang sikile sampean dosa kabeh sampean. Ngideki Gusti Allah sampean. Miko para ulama para kiai NU ora berarti ora demen maring lafat Allah ora, tapi kiai NU para ulama NU sangat menghormati nama Allah, mengagungkan nama Allah, dheweke gadah semangat tapi ilmu fikih bari ilmu hadite dinggo kiai wong NU kiai. Akhlake kiai dinggo ora mung semangate tok kiai. Sampeyan bisa deleng mana Kak? Bendera sing tulisane ana Allah, contoh Irak ku tulisane ana Allahu Akbar ku benderane. Tapi Allahu Akbar kok gelut terus antar umat Islam saling membunuh. Ya jare wong Yahudi, jare wong Kristen, ke wong Irak ora dintekaken tek dhewek kowe. Ora dihancuraken hancur dhewek ke wong Islame gelut dhewek. Ora usah diserang wis mongko prakat-prakat gelut dhewek hancur dhewek. Orang Islam saling membunuh, akhirnya terjadi kelaparan merepotkan umat Islam, menghancurkan nama baik Islam di depan dunia internasional. Akhirnya para profesor percuma sampean kabeh bendera ana tulisé Allahu Akbar, percuma angger nilai ora dicepeng marang sampean kabeh. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ngantuk napa mboten? Yang gerana sing piot-piot ngantuk mung tetep dongakaken ora dawa umure ning nyong nggih. Nyong susah-susah teko mene malah ditinggal ngantuk marang sampean nggih. Sora pantes urip wong kaya kowe iku. Para syarek, para rawu, para sedulur sedaya mawon niku Pak. Jadi para syarek, para rawu, para sedulur niku. Kemudian para syarek, para rawu, para sedulur sedaya mawon, para ulama mboten nyantumaken Allahu Akbar, mboten. Bontenaken wonten Allahu Akbar mboten wonten, tapi semangate ana. Apa sih? Yaiku merah putih. Sampeyan kabeh wong Cilacap ora kena gegabah marang merah putih. Ya ana ning Bogor iki beberapa madrasah sing ora sing gelem ngormati wong merah putih iku. Kenapa? Karena merah putih itu bukan benderanya Rasulullah. Karena merah putih itu bukan benderanya Rasulullah. Liwaknya Rasulullah, royah Rasulullah adalah seperti ini. Royahnya Rasulullah seperti ini. Merah putih itu adalah bukan benderanya Rasulullah. Dasmu gundul. Ngomong rewel tok. Islam diterjemahkan karepe dhewek tok. Gino apa mboten? Para syarik, para rauh, para sulukan panjenengan bukan nangkono hadithnya Pak. Kenapa Indonesia benderane merah putih? Ini kenyontoh soko benderane Kanjeng Nabi ana ning perang Badar. Sahabat pada waktu niku dawuh dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, niki para wong kafir kewis gadah ning kono gadah bendera, gadah lambang, wa kaifa kana rumzuna ya Rasulullah. Bagaimana bendera kami ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya Allah menurunkan lambang untuk kami. Nek gambar-gambare napa? Napa gambar unta sedorone unta kabeh. Nggih napa mboten? Para syarek, para rawu, para sedulur, akhire para saya para rasul Kanjeng Nabi nyuwun dumateng Gusti Allah. Gusti Allah ngintrusikan dumateng Kanjeng Nabi ngendika, ya ma'asyiral ashab. Gusti Allah taala sampunan tukakan bendera kanggo sampean kabeh. Ora usah susah, ora usah digambar-gambar. Panjenengan copot imamah kalian semua yang warnanya putih. Copot imamah kalian warnanya putih sebagai pertanda bahwa kesucian niat kalian, kesucian hati kalian, kesucian perjuangan kalian. Balurkan setengahnya di atas darah para suhada sebagai pertanda bahwa kesucian kalian mampu untuk mengorbankan segalanya. Keikhlasan kalian adalah untuk mengorbankan segalanya. Aku ada sahabat dicopot sedaya niku, imamah dicopot sedaya setengah dibalurakan ning darai para suhada. Ketiye para suhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang sing mati syahid yang arsani Gusti Allah dimulyak namar Gusti Allah dunia akhirat. Kita ditempel namar bendera ni sampeyan, kita sing jenenge bendera merah putih. Kita sampeyan kita jelok ngeremehakan bendera merah putih kualat sampeyan. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Langkir seumpama ana wong Cilacap iki ngeremehna bendera merah putih, berarti king goroi sampean nggih Pak. Ora ana asline, ora ana hadise, ora ana crito apa bendera merah putih ke bendera tohut, apa bendera itu ora bener ki wong kampleng bareng-bareng sampean nggih. Ya jelas meremehkan kesatuan dan persatuan Islam, meremehkan gagasan para ulama, meremehkan cerita Kanjeng Nabi, niat ngancurakan Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia. Sampean ngekados tiang-tiang kados ngeten, sampean siap menghentikan apa mboten? Siap ngetiaken apa ora? Siap menghancurkan apa ora?
Aja wedi sampean ning sapa-sapa. Iki napa mboten? Sampean wedine marang Gusti Allah tok, agar ana wong nang kono para pecundang-pecundang yang mengatasnamakan Islam, menjual nama Islam demi kelompoknya sendiri, tapi menghancurkan kesepakatan umat Islam ngono ning Indonesia. Ngelek-elek kesepakatan umat Islam ning Indonesia, seolah-olah dia yang paling mujahidin, semuanya salah. Iki wong kayake kudu diadepi marang Ansor bari Banser. Siap napa mboten? Aja ora siap sampean, anggaran mau kowe serbu sampean sisa sekalian. Ben nek ono mantik aja sampe ono cukul-cukul tanaman-tanaman sing ora apik ono ning Cilacap. Angger wis cukul ke bahaya ke, Pak. Nggih napa mboten? Bahaya niki termasuk nek ono yang merusak media-media sosial. Ngelek-elek para ulama para kiai iku jane ngelek-elek tok e cangkem kaya kowe iku. Nggih napa mboten? Lah iki para syarek, para rabu, para sedulur tepa mon. Nganti para syarek, para sedulur Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu niku dicontoh dumateng para ulama. Para ulama niku ngendika wis negarane ora usah nyebut negara Islam. Ora usah ditulis islame. Wong matur upami mayoritas umat Islamnya mesti negara Islam. Mungkin apa mboten? Buktine apa Indonesia termasuk negara Islam? Buktinya masuk di dalam anggota OKI, organisasi negara Islam dunia. Nisa umpama oki nek ana ora mlebu apa ora mlebuaken Indonesia sebagai negara Islam ke oki berarti ora pinter ke. Napa sebabe mayoritas umat Islam ning dunia iki akeh kene Indonesia apa? Sampeyan itu mana umat Islam sing ana ning Brunei pira? 483.000. Akeh apa akeh? Akeh apa sedetik? Titik napa akeh? 483.000 kathah napa mboten? Mboten kathah. Oh, kathah sampeyan iki. Kathah mboten napa mboten? Sekedhik. Lho panjenengan kono tingali kekuatan Saudi Arabia pira 12 juta setengah penduduke. 12 juta setengah niku termasuk wong Cipari sing dadi TKI ning ana diitung kabeh iki. Nggih napa mboten? Niki termasuk teng rekor anak wis sampe sing ditungkape 12 juta setengah nek penduduk asli paling banter 8 juta 9 juta. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Saudi niku, Pak? Kecuali ketuakan fulus. Niki napa mboten? Wong Saudi carane nyerang Indonesia ngupai fulus ning wong ning Cilacap dipai fulus. Mengko sing ngamplungi wong Indonesia wong Cilacap dhewek padha pai wong Indonesia. Lah wong Indonesia sing diperintah ngamplung sedereke dhewek mergi fulus iki ora bener ke kudu kampleng maning wae kene. Setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Lha iku para syarik, para rabu, para sedulur sedaya mawon niku, Pak. Subhanallah. Panjenengan tingali Kuwait niku kekuatane pinten? Kuwait niku penduduke mboten wonten gangsal juta, Pak. Bahrain napa mali mboten wonten setunggal juta. Malaysia paling banter 60 juta, 30 juta. Iran sing semono heboh nglawan Amerika jarene kaya kuwe. Kekuatan Syiah sing begitu dibangkakan dumateng Syiah, tapi kekuatane mung 60.000 be ora ana, 60 juta be ora ana. Malaysia paling-paling 30 juta, Brunei 483.000. Sampeyan itung para sepro-pro sedulur, wong Islam sing ana ning Indonesia ora itung puluhan juta, ora itung ratusan ribu, tapi 200 juta. Ke seluruh jumlah umat Islam sing ana ning dunia angkat dikumpulaken bari wong Islam ning Indonesia ora ana apa-apane, Pak. Menika wong Yahudi niku ngendika cara ngancuraken Islam ya ning Indonesia dhisik, Pak. Menurut sampean ki pertama kali sing dihancurake, ditampang-tampang mencurigakan ki bakal dihancurake sampean. Mungkin apa mboten? Para sherek, para rawu, para sedulur sedaya mawon niki maka dari itu para seri-para sampeyan ini kudu ngati-hati. Sampeyan ini jadi wong NU ini kudu ngati-hati, super ngati-hati. Para seri-para rasul, kita bicara masalah ukhuwah, iya. Persaudaraan antar umat Islam, iya. Islam itu adalah ukhuwah, betul. Nah, betul ulama sangat menjunjung ukhuwah Islamiyah. Jangankan dengan sama-sama umat Islam, dengan orang-orang non-Islam pun in amanah betul ulama siap untuk bergabung dan siap untuk menjadi saudara. Tapi para sederek, para rasul, permasalahannya orang kaya kue. Ada sekelompok uang ngakune Islam, ngedul aran Islam, mateni kiai. Ini jelas orang bener ya, Pak. Ada uang ngomongnya musuh khilafah Islamiyah, tapi ngelek-elek kiai, ngelek-elek para ulama. Iki sing orang bener ya, Pak. Agar sampai bicara Islam, akhlaknya sing apik. Kenapa, Mbak Ten? Para sederek, para sedulur, kenapa Indonesia tidak dicantumkan nama Islamnya,
senajan Indonesia, siapa di dunia ini yang tidak mengakui Indonesia sebagai negara Islam? Kabeh negara mengakui. Saudi mengakui Indonesia sebagai negara Islam. Brunei mengakui Indonesia sebagai negara Islam. Mahathir Muhammad Malaysia mengatakan Indonesia adalah negara Islam yang terkuat. Negara Islam para sedulur, bahkan menekono Husni Mubarak pernah ngendiko ning Mesir bahwasanya kalau seumpama Oki tidak mengakui Indonesia sebagai negara Islam, berarti ke Oki orang pinter nggih, Pak. Para sedulur, negara Islam, tapi Indonesia keunik negara Islam ning ora bisa dicantumake Islam. Ki pintere kaya NU gawe negara kaya kowe, ora bari nafsu, ora bari emosi. Ora kaya wong jaman saiki ki jenggote dicukur sedikit kaya emosine nemen gitu. Daripada nyewatan terus kowe jenggot dicukur belah misal sampean. Oh, jenggotan bae sampean ku bengkerengan terus sih. Ngelek kiai niku ngerti Quran ora, maca Quran ora bisa ngingu jenggot ngelek-elek kiai. Ning kampung enjong be akeh kok jenggote dawa-dawa ora bisa maca Quran. Sopo ya wedhus kacang kok. Ngene apa mboten? Lha iki para sedherek para sedulur sedemewon. Niki orang beri nyewot, Indonesia orang didirikan bukan dasar emosional, bukan dasar fanatisme buta, tapi betul-betul menerapkan prinsip nilai-nilai, nilai-nilai keislaman, yaitu diterapkan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, betul ulama mengatakan Islam ke dulu ananing bendera tok, Islam ke orang bukan ananing bendera tok. Kain ing Jakarta anggur gawa bendera Islam gede nemen pak, nganti 10 meter digotong-gotong. Maksudnya apa? Nganggo bendera Islam sembahyang zuhure telat, asare digabung-gabung. Wong sembahyang kami subuh juga tuh usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri gandulan lillahi taala. Ki sembahyang kae mau dilapung kae bendera Islam. Sampai sing gawa bendera Islam pek ora ajaman bendera Islam nyong ngerti ke sampai sing gawe bendera NU anger nyong takon rukun sembahyang ana pira mesti ora apal nggih Pak iki bendera ni apa sampean iki iki para sepuh para sul Islam ning Indonesia ki aja benderane tok ki maksude wong NU Islam ning Indonesia aja memolo masjid tok masjid menamine masjid At-Taqwa 17-an dangdutan ning ngarepane masjid. Wong nyong ben ngerti ki, wong Cipari ki diparingi asma nggih sae-sae. Mas namine sinten? Kula namine Muhammad. Namine sinten? Abdullah. Namine Ibrahim. Namine Ismail. Ini namine sami niki jenenge para ulama, para kiai, jenenge para nabi. Tapi mung arane tok sing apik. Akhlake ora karu-karuan. Nama Mustafa. Lah angger nguyu ora pernah cewek. Ya Mustafa kempluk kowe ya. Iki napa mboten? Mungkin apa dat? Niki Pak Kiai Mustofa nggih. Mboten napa-napa pun. Insyaallah barokah niku. Lah nyong arep takon ki sampeyan ki bocah-bocah nom namane Ibrahim, namane Toha, namine Nawawi, Syafi'i tapi angger nguyuk mung disentil be pucuk ter. Ya padha nyiprat kabeh kemplu wis ambil. Namane tok sing apik ki wong Cilacap ki Pak. Lah iki padha se Islam iki ora mung arane tok sampeyan ngerti ora ni sembayang. Isan iku ora jadi mung Nawawi ne tok Syafi'i ne tok akhlak ke Imam Nawawi ki tak perlu kan kudu diterapna. Dikirane anggur seumpama Islam ki wis arane Islam kabeh berarti Islam wis ana. Ora mesti, Pak. Aja bare arane sampean masjid berdiri nang kono ya ora mesti Islame ana kok. Wong nyong pe kadang-kadang iki Cilacap niku kaget-kaget niku nek masjid kadang-kadang robah-robah, Pak. Kadang gede, kadang cilik. Angker nyong ke mampir ning masjid Cilacap niku ning Idul Fitri, masya Allah jamaahnya kebak nemen nganti tekan ning dalan-dalan. Jare nyong ke masjidnya cilik nemen ya. Tapi angker bar Idul Fitri sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang asar, orang nana jamaah ke masjidnya gede nemen sih blang bling blok. Ke masjid sampein kalau roba-roba kadang cilik kadang gede kayak gue. Mungkin apa mboten? Syukur nek aku dewek dah. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Iki para sedherek, para sedulur, gara-gara panjenengan memahami Islam secara formalistik. Secara Islam formalistik, Islam mung ana ning bendera netok. Gara-gara sampean memahami Islam hanya mung ning pakaian netok. Gara-gara sampean menilai seseorang hanya ning pakaian netok.
formalitas atas nama agama bisa menimbulkan fanatisme. Fanatisme ini akan sangat berbahaya bagi kulo sareng panjenengan. Akhirnya ora gelem baturan bari wong liya. Mlongone sampean mlongo ngerti apa mlongo keder ki terus lang benyong taget. Wong cipari ki mlongo gawe keder nyong sing deleng. Ora usah dipikir lah, ngerti orang ngerti sing penting mantuk-mantuk lah. Para sederek para para sedulur niku. Orang mau anak yang bendera neto jadi angker sumpah ada bendera Islam bong cilacap aja kemik bangka angker masyarakat bertikai angker sumpah masjid ini ada ake aja aja kemik bangka angker sampai ini kalau masih seneng dangdutan masih seneng kemaksiatan angker kalau sarang panjir dengan cabai angker jam iya Islam bendera ini keluar Allah Akbar aja kemik sampai kagum angker para kiai para ustad dan umat Islam masih saling menjelek-jelekan percuma semuanya itu bendera ononing apa Islam alanin bendera netok saya di zamanun ma baqiya minal Islam illa ismu wa ma baqiya minal Qur'an illa rasmu bakal datang satu zaman Islam tidak ada tersisa sedikit pun kecuali wong arane tok ana sing cetaning nyongkos alhamdulillah ning Cilacap niki tembek mawon niki bupati niku ngresmiaken niku Gus pemasangan plang-plang Asmaul Husna Gus alhamdulillah kawit Rahman Rahim nganti asobur niku kelengkap Gus Asmaul Husna nyong ta ora seneng ora apa kenapa sing dikir mung planet tok sih lho manusane manusa Cilacap ora nang sing dikir kok wong plange tak dikira wong kiai bari wong ana kiai dikira alhamdulillah 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 lah menusa Cilacap gendul ilang gendul ilang gendul ilang lah bertentangan dengan kiai terus sampean iki kiai nek merintah istighosan sampean geplak-geplok balak 6 balak 7 dibandingin ning jondolan lah ki priwe ki urusane Pak wis aja ora ngaku aja mungkin lah dosane dobel mengke para sederek para wu para sedulur sedaya mawon nah iki Pak lu sampai ngerti angger sumpama Islam yang sistemnya sistem plak Islam itu sistemnya sistem bendera tok akhirnya panjenengan terjebak pada sempitnya berpikir tentang masalah Islam dikirane Islam ananing benderane tok dikirane Islam ananing masjid tok dikirane Islam ananing madrasane tok dikirane Islam ananing jenggote tok dikirane Islam ananing udeng-udenge tok ki wong Cilacap wong Cipari ki paling wedi angger ana wong udeng-udeng nggih apa maning utung-utung jenggote dawa wis ki aduh ya keturunane wali songo ki wis nang nyong ta ora wani ngomong ora wani keturunane wali songo wis monggo mawon nggih padahal ki wong ora bisa begitu ngaji ngarepane sampean Quran salah kabeh tajwid ora ngerti maca Qurane ora lempeng bari anake sampean sing mondok ning pesantren langkung pinter anake sampean tapi wong kaya ki diagung-agung nek ki wong jahil diagung-agung marang sampean ki alamat zaman akhir dunia dilak maning kiamat mulane anak kesampean wong-wong Cilacap wonten Bandung wonten Jakarta sampai masyarakat Indonesia angkur kepengen diregani ning wong akhire ngerti ke wong Cilacap paling ngerti ning paling sengen ning udeng-udeng paling ngergani udeng-udeng aku diunggo udeng-udenge nembe bisa ngaji pe udeng-udenge gedene seban traktor pas besok lapa-lapa jenggot nglawir teko ning model sorban numpuk telut jubahnya kayak Batman arep mabur urusannya pripun sampean Islam kok didelengin ini jubah Islam kok didelengin ini jubah angker sampean delengin jubah Batmannya dua jubah Supermannya dua kok mungkin apa mboten Islam kok didelengin ini udeng-udeng ora kabeh wong nganggo udeng-udeng islami ora kabeh wong nganggo jubah-jubah Arab islami ora kabeh wong nganggo gamis kaya islami ora kabeh wong nganggo belangkon kaya islami islami ora didelengin ini pakaian tapi di dalam ning cara nilai Islam diterapkan ki uangnya lo demen marang sedulur kanca apa lo ngele-ele angger demen akhlaknya apik berarti islami ora apik ngele-ele sedulur bari kanca napa maneh sing demene para kali para kiai para ulama ki iblis setan Abu Jahal ora usah dituruti marang panjenengan paham napa paham paham napa paham ngantuk napa mboten bu para sederek, para wu, para sedulur sedaya mawon niku. Lah niki para sing ora usah sampean keder kok. Keder niki Gus sebabe wong sing ngendika niku udung-udunge gedhe nemen. Ning udung-udung be keder. Wong sampean tuku udung-udung tumbas. Tumbas kain udung-udung niki sampean imamah niki tinggal tumbas ning pasar bae kok. Kain 10 meter dilempit-lempit diglemperakne gedene seban traktor.
apa susahnya rong jam ya peragat kabeh, tapi Islam orang cukup rong jam, sampean belajar tafsir orang cukup rong jam, tapi sampean belajar hadis orang cukup rong jam, belajar nilai keislaman tidak cukup 2 jam, tidak sama dengan udeng-udeng. Mungkin apa mboten? Ya sampean ngultusaken kaya kowe. Lu sampean gak perlu ngultusaken. Sampean endi sing nilai islami adalah akhlake Kanjeng? Akhlake Kanjeng. Akhlake Kanjeng. Para sederek, para sedulur sedaya mawon. Niki para sedulur NU niki, Pak. Maka dari itu dari dulu NU dijelek-jelek, NU tetap istiqomah. NU tidak jelek-jelek, tidak melawan dengan kejelekan. NU diamplesakan, tidak melawan dengan kezoliman. NU dizolimi, NU tidak pernah melawan dengan kezoliman. Tapi justru yang membela Nahdlatul Ulama membela Nahdlatul Ulama yaitu selama ini di dalam peradaban Indonesia selalu menang dan menang. Kiye sing bela ki Gusti. Gusti Allah sing bela ki NU menang terus. Ilo jare wong Belanda kan diko kesimpulannya kayak gila masalah cerita Indonesia tak angker sopo be sing lawan NU mesti hancur, sing lawan NU mesti ojo wani-wani wong cilacap lawan NU sampean, sebab NU kue pasukan Gusti Allah, NU adalah pasukan Kanjeng Nabi sing bakal dibela marang Gusti Allah. Sampean atas nama Quran bari hadis ngelawan NU, NU lebih Qurani. Sampean nek kono nglawan Kanjeng apa nglawan Nahdlatul Ulama bari hadis, NU hadis luwih kebak para sahabat para rasul. Pasukan Kanjeng Nabi aja dilawan ke urusane bari Gusti Allah. Ngerti enggak otakmu kowe ngerti apa ora sih? Mun jaman gemin sampean niku ngagung-agungna PKS kok. PKS kok nyono to. PKS partai sing paling islami ke PKS ya. Mati baru wong Cilacap pada PKS kabeh. Mungkin apa mboten? Wis ora usah mungkin lah sampeyan ngerti tampang PKS ya sampeyan. Para sederek, para sedulur, wah dipirone tak paling islami ning Cilacap geber ning Bandung beger pas diwelehaken marang Gusti Allah. Atine ora prestor padha dari tingkah. Akhirnya ada pembeberan dengan panik Gusti Allah. Ternyata salah satu anggota DPR PKS itu melihat video porno lah ini jatuh. Ki Gusti Allah, Gusti Belanda lawan NU hancur, Pak. Belanda, Pak. Sekutu melawan Nahdlatul Ulama hancur sekutu. Padahal sekutu lawan Jepang, Jepangnya hancur. Nagasaki Hiroshima dibom. Gak wong tak wong ngantuk ya. Italia lawan Libya. Poros dulu. Libya ini hancur. Sekutu lawan Italia. Italia ini hancur, Pak. Sekutu lawan Inggris. Inggrisnya hancur. Ono ning India. Sekutu lawan Amerika. Amerika ada orang wani. Sebab sekutu itu adalah gabungan pasukan. Pasukan apa super power sing ana ning dunia tangken beresi dunia, tapi kadang-kadang ana kepentingan politik wong Yahudi. Jadi para jerek para dulur sekutu ke senjatane lengkap paling hebat nglawan apa bae menang. Sing dadi aneh nglawan NU kalah, kene juga kan NU pasukane Gusti Kanjeng Nabi nglawan pasukan Ahzab dengan kekuatan 10 kali lipat Kanjeng Nabi. Ahzab kalah kabeh. Ki pasukane Gusti Allah kaya piye? Setitik tapi menangan, ora duwe apa-apa tapi menangan. Sampeyan kok ora duwe apa-apa, Gek. Nyong ke percaya, nyong ke pasti ngerti nih angger seumpama ki banser-banser mesti angger wis mulih ora dibayar. Paling dibayare rokok tok. Mungkin apa mboten? Dibayare rokok tok nggih. Sampeyan lihat betanya para jenderal para sedulur. Aksi yang dilakukan oleh golongan Bakhtiar Nasir dan Habib Rizik yang ada di Jakarta para jenderal para sedulur mendatangkan 3 juta orang ribut nang korup ongkos kanggo ngangkatakan manusia. Sampai Bakhtiar Nasir akhirnya dituduh korupsi oleh sesama kawan-kawannya. Katanya memakan uang, ternyata bantuan untuk menghadirkan orang itu miliaran rupiah. Ternyata mereka didatangkan dengan uang, ternyata mereka banyak tujuannya uang. Satu, nomor dua, tujuan yang buatan ikhlas. Akhirnya apa? Akhirnya para siapa menjelek-jelekkan para ulama, para kiai. Akhirnya mengatakan kata-kata kasar sampai membunuh. Kata-kata pembunuh, kata-kata kafir, kata-kata apa yang kasar-kasar. Sampai
sampean bandingaken marang NU ning Sidoarjo. Ana apa ora niku para sebrang wong NU niku oleh dana miliaran rupiah kanggo ditekak nang Sidoarjo. Ora nanah, wong NU kabeh teka dhewek-dhewek. Ngongkosi dhewek, Dit. Gawa duit dhewek mangan, Dit. Alhamdulillah wisno kono istighosah donga dewek-dewek. Tidak ada istilah sliwal-sliwal bantuan dana. Tidak ada kata-kata kasar yang menjelek-jelekan orang. Tidak ada kata-kata menuding kafir kepada seseorang. Tidak ada kata-kata menjelekan para ulama yang lain dengan tuduhan munafik, bahkan kata-kata bunuh dia, serang dia, hancurkan dia, revolusi dan segalanya. Orang nana kena totul ulama rahmatan lil alamin akhlakul karimah ibitane NU bari ora NU wewe. Yang durung orang ngomong ki orang ngerti-ngerti kamu Cipare gitu. Asabul mantuk sih. Ning ngarepane nyung mantuk-mantuk karena wong ngomong maning mantuk-mantuk maksud repot sik gulune kaya golekan ning dashboard mobil anger kecruk ya mantuk-mantuk kaya gitu. Poros cerek poros poros setulus telepon. Niki pun bedanya di situ para sepro-pro. Saya dengar dengan kuping saya terjadi sliweran-sliweran kata-kata yang tidak baik, terjadi sliweran-sliweran kata-kata yang kurang akhlakul karimah, terjadi sliweran-sliweran menfitnah antar orang Islam, terjadi memusuhan antar umat Islam, terjadi sliweran ternyata fitnah masalah pendanaan dan uang daripada demo. Tapi ini Sidoarjo istighosah menghadirkan lebih daripada 3 juta orang. Bahkan kono yang hadir itu ada 14 juta. Subhanallah, ternyata tertib, uangnya tunduk kabeh, cangkeme direksa kabeh. Orang nana sing ngomong serang, bunuh mereka, kafir mereka, anjing mereka, babi. Orang nana pak, ki astagfirullah moco dikir mana Gusti Allah mengetuk pintu langit, menggapai daripada ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kata istighosah. Ora mung dikir tok sing apik NU, ora mung benderane tok sing apik NU. Akhlakul karimah diajarane para ulama para kiai saka Kanjeng Nabi mutasil sanate nyambung marang Kanjeng Nabi. Ora wong NU ora bisa mukhalafah, ora bisa bertentangan dari para kiai para ulama, sebab itu ada amanat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora wong NU ning Sidoarjo iku subhanallah berjuta-juta orang tapi tertib, tidak ada kata-kata jelek. Alhamdulillah. Kowe nahdlatul. Nahdlatul. Jadi sampean aja kegawani bendera nggih. Aja kegawani bendera nggih sampean nggih. Islam bendera niku akeh zaman saiki. Ashabul udung-udung wal jenggot iku akeh. Wis sampean aja keganggu ning udung-udung, aja keganggu ning jubah. Jangan terganggu sama jenggot, jangan terganggu sama udung-udung. Tampang bisa dibuat. Udung-udung bisa digawe. Gamis bisa dituku para seprop-prosul, jenggot bisa dikelamirna, bisa dicukulna. Tapi Islam urusannya ono ning ati, iki lho lisan cangkeme, iki lisane Kanjeng Nabi apa lisane Abu Jahal ge. Sora sak dipikirah mikir apa sampean. Iki aja plange tok wong yang bae kotong-kotong kowe anggur mangkat ning Purbalingga lewat Guci. Masyaallah. Kowe plange padha zikir kabeh ning dalan mung plange tok. Dalane mlengkok Allahu Akbar, plange kok plange tok Allahu Akbar. Pas wis nanjak, wis mlengkok nanjak sisan, nanjak sisan astagfirullah, plange kaya kowe. Begitu temurun alhamdulillah. Mlebu ning jurang innalillah. Kowe mung plange tok ya. Islam plang, Islam formalistik. Islam pakaian, Islam formalistik. Islam bendera, Islam formalistik. Mana akhlak anda? Mana adab anda? Mana ajarannya baginda Rasulullah? Katanya meninggikan Islam, dengan anda semakin rusak nama baik Islam. Jadi gawe-gawe kau cuma macam-macam kaya beri agama yang cuma apa gitu. Gusti Allah kaya orang turu, Gusti Allah bisa nilai yang sini apik untuk sini. Mungkin apa mbetan? Milo NU kudu tetap berdiri di atas kebaikan. Angger ana sing dolimi tetap nang kono istiqomah, tetapi angger ana sing ngelek-elek kiai, ngelek-elek Indonesia, amanate ulama akan menghancurkan kesatuan persatuan Indonesia. Hanya segelintir orang, cuma 5% dari penduduk Indonesia saja, tidak ada katanya mau mendirikan agama, mau revolusi, mau mendirikan negara, keng lamun sungguh karu-karuan ki wong kaya ki kudu dihentikan, aku di kampling supaya sadar ki sampean sadar apa ora kaplok bae sisan.
kami punya masa, berapa masanya? 3 juta, 3 juta pada selamatan KP, iya, berarti ono masa NU nih, iya, berarti masa Anda tidak seperti itu, paling 2 juta, iya, 2 juta masa Anda, iya, penduduk Indonesia berapa? 210 juta, berarti kalau Anda mau mendirikan sesuatu, 210 juta, sing setuju ning melu nih sampe mung 2 juta, sing ora setuju, 208 juta, itu dikaplok, kayak sadar ora kowe. NU ke? N belum bela NU itu bela Kanjeng Nabi wong Cilacap. Pejuang NU, pejuang Kanjeng Nabi. Banser iki pejuange Kanjeng Nabi, pasukane Kanjeng Nabi iki banser. Senajan banser Cilacap ki udah wis napa namine? Senajan banser Cilacap niku tua-tua ya ora apa-apa. Bekuat kok kaya kowe. Wong banser tua-tua nemen peot-peot. Jaga nong mana bansere sing arep pingsan. Cara nyong ngomong wis sampean istilah bela wong jaga nyong nyong luwi nom sing sampean sing balepi wis iki wong Cilacap cuk. Yang sampean milih banser aja sing tua-tua ge. Gawe mumet kiai. Orang raksa kiai malah kiai yang raksa banser ge. Iki banser sing tua napa wis pensiun bae pensiun. Status NU mawon kene mboten pengurus banser. Banser kudu sing gagah. Sampean itu adalah pasukan perang babar Kanjeng Nabi di bawah panci bendera Indonesia merah putih. Panjine para ulama Jepang mana sampean? Sahabat ning burine sampean. Imam-imam ning burine sampean. Kawit Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Para ulama semacam wali songo ke ono ning burine sampean. Kalau sumpah sampean takut berarti sampean pengecut sampean. Ora usah wedi ana wong sing ora bener. Hancur nama sampean atepi mar sampean. Hentikan aksi mereka untuk mengacau Indonesia. Siapa yang mengacau harus dibubarkan di Cilacap. Setuju apa mboten? Siap untuk menghancurkan pengacau liar. Siap tanggung menghancurkan pemberontak negara. Siap untuk menghancurkan pemecah belah umat Islam. Siap apa mboten? Kudu siap ke sampean. Ora siap ora usah jadi korban ser sampean. Cepat bansermu. Sepatu netok sing gede sampean. Semangatnya ora gede. Jenenge banser naban-naban aja mingser. Kadang-kadang banser Cilacap nok mingser sih. Nembekan pilkada be dipingser mene mingser mene mingser mene. Kakean mingser akhirnya paling bendur-benduran. Gara-gara kakean mingser ya. Loh, sampean keplok ning keploki sapa sampean ya. Wong nyong lagi cerita bangsa kok sampean nyeploki kancane sampean sih dikeploki kok malah akhirnya prangsane nyong sing elek-elek nek kancane dhewe iki sampean kamplengen bae sih sat. Ora sepro iya banser iku ana ben-ben aja mingser nyong lagi ngomong banser orang ning Cilacap ora. Kadang-kadang banser iku lok mingser. Ana pilkada mingser, siji ne mingser mana, siji mingser mana dipingsa-pingsan akhirnya benturan betuk dagoran kletuk padha pe benjol kira-kira apa kakek mingser sampean nggih, Pak. Mungkin apa mboten? Para syarek para rabu para setul sedaya mawon. Niku. Jadi sampean usah enggak takut, enggak usah takut wae anak muda. Sampean masih panjang umur e banser. Ansor masih dawa umur e Ibnu IPPN tuh jenis semangat sing ora pol-pol. Sampean berpijak satu langkah pun akan mendapat pahala dari Allah, akan mendapatkan kemuliaan Allah demi untuk kemuliaan negara dan bangsa. Di bawah panji para ulama jaminan mlebu surga. Ini adalah keputusan daripada ulama NU termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahsatullah, Mbah Abbas Bunda Pesantren. Sapa sing bela NU? Sapa sing bela Indonesia? Mlebu surga, mati syahid angger mati. Sing diwedeni apa mari sampean? Sing diwedeni apa ora usah wedi. Ana pengacau liar, saya minta kepada pemerintah Indonesia harus tegas. Sekarang Hizbut Tahrir di Lebanon sudah dilarang karena pemecah belah akhirnya kami rusuh di Lebanon. Ning Aljazair dilarang, ning Mesir dilarang, ning Malaysia dilarang. Kesing dulung ralang bung Indonesia tok ya angger wis kacau nembeke dilarang. Kaya biasa pemerintah sampean kaya gue. Karena jalan udah diberes-beresi para nabis kejuluk motor foto mati kabin nembeke diberesi. Tadi ku dulu wadal di sisi kaya wong nyupang gue pak. Mungkin apa mboten? Angger seumpama ono wong sing mengibarkan bendera selain Indonesia di bumi Indonesia ini, sampean siap menghadapi apa ora? NU siap berhadapan apa ora? Sampean siap menghentikan apa ora? Aja ragu-ragu hubungi TNI ini sampean, hubungi bupati ini sampean, hubungi candime sampean, hubungi para ulama sampean, bersatu padu hentikan mereka. Karena mereka membuat negara di atas negara. Gawe umat ning jero umahe wong ki ora bener kita. Senajan sih gawe musala. Lah nyong
nyong teko ning daleme Pak Kyai Mustofa lan nyong daleme musala ning daleme Pak Kyai Mustofa iki ora bener senajan sik gawe musala. Iki napa mboten? Waras cerek kula proso, ora usah takut. Sampean pembela negara kerajaan Indonesia. Kok zaman bengi iki? Masyaallah. Wong NU ngadepi Belanda sekutu bewani-wani padahal ora ana senjatane apa-apa. Sekutune senjatane waduh, ana pesawat. Bom. Petil. Bapak tuane sampean senjatane apa? Napa bambu runcing bisa ngalake pistol? Kira-kira anggar sumpama londone duwe bedil sampe ini bambu runcing bisa menang apa ora? Bambu mencing, bambu runcingnya kaya kie lah peluru ini pistol wis nempel ini batuknya sampe ini orang sidap perang ya. Sampe ini kadang-kadang sih ngagungakan ke bambu runcing ini adalah pengalihan sejarah. Sebetulnya yang hebat bukan bambu runcingnya tapi yang membawa bambu runcing itu para santri dan para ulama. Sebab nopo pegawai bambu runcing, sebab orang-orang sipil santri ora oleh gawa senjata. Sing angsan bekto senjata niku TNI sareng kepolisian. Melu sing digawa apa? Bambu runcing kowe. Mungkin apa mboten? Iki senjatane santri ora bambu runcing, sing apik. Ki santrine sing apik kaum sarungan. Ki bisa nglawak sing ngalakne Belanda bari sekutu, kaum sarungan. 350 tahun Belanda sekutu Portugis membuat blunder ana ning Indonesia. Ora bisa ora ana sing bisa nangani. Sing bisa nangani ki kiai, ki NU, ki sing nganggo sarung, Pak. Aja lek ngremekna kaum sarungan sampean. Nek kadang-kadang muci pari ki lek ngremekna kaum sarungan sih. Ya ingat gue sarung, orang bisa tuku katok ngomong sembarangan ke gablok sisan cangkemmu ke angker kiai ini gue nganggo sarung ke maksudnya ben dua anaknya akeh orang ngertinan ke sampean gitu ya ingat gue celahannya kejepit terus itu orang bisa dibahas lah gawe wirang kiai orang jalan proprasul tapi semangat menggelora disitulah ketika keadaan negara itu penting. Kata negara itu memerlukan bantuan Nahdlatul Ulama. Kekuatan Nahdlatul Ulama langsung muncul. Singa-singa padang pasir, singa-singa Khaybar, singa-singa Badar, singa-singa perang Uhud, singa-singa perang Hunain. Kau pada bangkit tapi anak buah lan semangat-semangat buater. Sing dikibarakan yang bendera merah putih melebu orang semangat Indonesia, orang Nahdlatul Ulama. Nganti orang dua apa-apa semangat untuk mengusir penjajah niki gagasan NU. Ana thairun lil huda war rasyad unati syabab al jihad ubidul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allah min tunisad siwa taqwa rabbi li yawmil ma'ad siwa taqwa rabbi li yawmil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda-pemudi bersama. Tegakkan keadilan, kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Kau zaman kemien kita tegas, nyong ke NU kita tegas, sampai kadang kali takut ni orang tegas je. Nembekan ini Jakarta mung seminggu pesa sampai se-Islami NU sama Muhammadiyah nyong tak tergantung bela ya Islam bela orang kaya kini gaplok sekalian poloknya ya orang ada dua identitas nih. Orang punya tidak punya identitas seperti detemit itu buatan kata identitas detemit sampean ke uang dia orang ngerti sama tesopo desanya sopo kepala desan orang ngerti ke detemit manusia yang tidak memiliki identitas si jelas aku Islam. Islam bahwa ahlus sunnah wal jamaah organisasi Nahdlatul Ulama seneng maring tahlilan ada apa-apa kowe. Gitu aja kok repot sambil ngabut-ngabut ya apa ya ketidaktegasan orang NU ini sekarang sudah mulai sampai harus dibangkitkan. Negara sudah sekarang sudah mulai genting, nasionalisme sudah dicabik-cabik, amanat para ulama, para kiai, para pahlawan kita kita kohab lagi borak-borik atas nama agama Islam, agama ini sampean kita difitnah.
Sampai ngerti, si ngobrak-abrik Indonesia, ngelek-elek Indonesia, ngelek-elek bendera, ngelek-elek Pancasila, kayak si ngancurakan Irak. Pengen takon, zaman sekarang Irak beres apa ora? Takoni beres apa ora? Wong sing ngancurakan Indonesia, mengibarkan bendera jihad fisabilillah orang Indonesia, ngincarakan bendera khilafah Islamiyah, menjual nama Islam di Indonesia adalah orang-orang yang menghancurkan Syria. Nyong ngarep takon sampai zaman saiki Syria beres apa ora? Sampean pengen dadi Syria? Sampean pengen dadi Irak? Ora usah kepengen. Lamun ki bener cara dikancan Nabi, ahdatsul asnan sufahaul ahlab. Ki kabeh-kabeh wong kaya kowe iku adalah bocane nom-nom tapi ora gelem nurut marang wong tua, tapi duwe cita-cita sing ora bener. Ki. Orang-orang yang menjelek-jelekan perjuangan orang Islam yang ada di Indonesia, falsafah negara kita, kesatuan dan persatuan umat Islam seorang Indonesia, kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia, lambang negara Indonesia, orang yang akan menggugat semacam itu adalah orang-orang yang menghancurkan Afghanistan. Nyong arep takon, Afghanistan saiki beres apa gurung? Sampean kepengen ke Afghanistan? Afghanistan beora prakat-prakat. Mereka berteriak, mari kita dirikan syariat Islam, mari kita dirikan syariat Islam, tai kucing. Dirikan syariat Islam, ngelek-elek poro kiai, bener apa ora? Jawab wong Cipari, ngelek apa? Mendirikan syariat Islam, ngelek-elek poro kiai, bener apa ora? Wong Cilacap arep mengintil wong kaya kuwi apa ora? Ora usah kuwi iblis kuwi apa? Syaitan kue, Abu Jahal kue ngadu domba umat Islam cara ini kancil Nabi sungguhnya wong Islam sungguhnya iblis kue singar ngobrak-ngabrik wong Islam sing jadi masalah kue sing difitnah kue agamanya sampean. Sementara Eropa lagi bangkit keislamannya, sementara Amerika lagi bangkit keislamannya, sementara yang di negara Inggris Belanda lagi bangkit keislamannya, tapi negara-negara yang mengaku dirinya Islam podo perang dewek-dewek. Yamane kelaparan, Sudan hampir menjadi negara gagal. Sehingga kalau ada yang pertama, apakah betul Islam bisa jadi agama alternatif untuk dianut oleh seluruh dunia internasional? Ki orang mana sih bisa jawab? Sing bisa jambung NU tok bisa. Apa? Asal Islam rahmatan lil alamin. Contoh Nahdlatul Ulama ya. Sampean mripate aja ndeleng sejenen deleng wong NU. Wong NU iku mesem. Ana kiai mesem. Gina mboten. Ana ustaz mesem ketemu bari kanca mesem. Malah kadang-kadang ora ana sapa-sapa mesem dhewe bae. Ki wong edan nggih ya. Gina apa mboten? Poros cerek poros dulu sedaya mawon niku. Aku pejuang Nahdlatul Ulama tegas NU. Tegaskan Nahdlatul Ulama nang Cilacap tanpa kehebatan Nahdlatul Ulama di Cilacap. Cilacap akan dikuasai oleh mereka. Jana cerita entek ulama ni sampaian ke. Contoh, orang sang lamun Syria. Contoh, ni Irak kiai ahli sunnah wal jamaah di pape ni kape. Mari uang kaya kue atas nama agama. Ngebom kiai mate ni ulama atas nama jihad fisabilillah. Ki bener apa orang? Dijawab Bang Cipari bener apa orang? Tegaskan ni ngarepane mereka. Orang bener sampaian ke. Orang bener sampaian ke. Macam-macam Indonesia ngadepi nyong ya kowe sampeane banser tokna ya gurung mangan sewengi bae wis lemes dedes sampean Kanjeng Nabi kowe puasa terus kenapa mboten ora sawedi wong Cilacap ora sawedi kabeh wong bakal balik marang Gusti Allah nganti tekan ning mati ora sawedi sebab kabeh wong balik marang Gusti Allah sampean ya rafa'allahu hamatikum ila sama sampean kabeh bakal kedudukan eksistensi NU bakal diangkat oleh Allah sampai ke langit. Ke NU lagi dibutuhkan di Indonesia ke. Lagi-lagi secara terulang ketika pemerintah tidak bisa berkutik, ketika kepolisian tidak bisa berkutik, ketika TNI tidak bisa berkutik, lagi-lagi yang menyelamatkan Indonesia, mengamankan Indonesia selalu Nahdlatul Ulama dan kiai. Ini perannya NU. Aja diremehkan lagi. Nasionalisme yang paling tinggi itu sama orang NU dan pesantren. Sampean kudu belajar marang pesantren ben nasionalisme tinggi. Copot seragamnya sampean sing nganggo polisi kowe. Nek sampean ngrasane Kapolres, berarti nyong Kapolres nasionalismu luwih gede dari pasar santri.
jadi ini sopo sampai dari kapolres sampai digaji kok udah digaji udah gelem kerja copot dengan seragammu tunjukkan padamu tunjukkan nasionalismemu orang usah sampai ngomong dengan masalah seragam sampai ngakuni dan dimpang 5 TNI orang mesti nasionalisme luwih gede sing Indonesia copot seragammu podo pengen gue kau soblong ngadu bari banser ini nasionalisme lebih turun dinas sokok duit ke sing mempan sopo buktinya apa ning Irak bisa hancur kayak lobo sebab petinggi-petinggi TNI terlibat oleh ISIS. Kenapa oleh ISIS terlibat? Karena diemeng-emengi duit petinggi-petinggi tentara Irak, petinggi-petinggi militer Irak kegoda oleh uang, kegoda oleh duit. Ke militer didoktrin kawit awal sampai tekan jadi panglima, tapi ternyata nasionalismenya tidak tumbuh. Ya orang ana cerita ning pesantren. Sopo bae sampean sing nasionalisme ora tinggi. Contohnya apa ana ning pada waktu PKI. PKI juga yang terlibat beberapa petinggi TNI. Ora TNI ora polisi. Mungkin apa mboten? Ora golongan HTI, ora golongan FPI. Angger ana sing ngoblak-ablik Indonesia, ya NU kudu ngadepi kelawan tegas. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama perdamaian dan keamanan, atas nama akhlakul karimah, ke NU kudu luwih gedhe sing sapa sing ora ki sing ngamanaken Indonesia ke NU. Ulama-ulama memimpin pasukan dulu yang namanya TNI dengan polisi itu di bawah panji para ulama. Begitu Bung Karno sudah diangkat tadi Waliyum Amri At-Tururi bisyaukah langsung Kuen Mbah Abbas sarang Mbah Wahab sarang Mbah Hasyim Asy'ari menyerahkan pasukannya kiai kepada Soekarno, maka dibentuklah tentara rakyat Indonesia, tentara nasional Indonesia ke TNI ku asale santri. Maka tadi sampean dari polisi aja lali marang kiai, dari polisi ada di TNI aja lali marang kiai, belajar nasionalisme. Orang mesti sampai nganggo seragam so nasionalisme lu dhuwur ketimbang kiai bela Indonesia ora dhuwur luwih dhuwur ora sebab angger wong sing nang seneng ning duit koruptor-koruptor anane Indonesia ora sipil ora militer ki mazhab duit pangerane duit disokok ning kaum-kaum Wahabi ning disokok ning kaum-kaum ISIS untuk menghancurkan Indonesia untuk mendapatkan uang 1 triliun bisa nasionalisme hilang Pak ngadepi duit 1 triliun ayo wis 1 triliun ku sampean wahai Pak Jenderal tapi sampai melu ning nyong ya matane kederot kejaba oke dipai 1 triliun ora gelem kejaba kiai wong keisi urusane agama wedi marang Gusti mari kita bersama-sama prosul tingkatkan nasionalisme tiga untuk menjaga keamanan dan perdamaian keamanan Indonesia harus tetap terjaga sampean wong nahdlatul ulama yo bangsere yo ansore adalah penjaga perdamaian dan penyeimbang kehidupan masyarakat Indonesia sopo sing ana ngata-ngata sampean kudu siap-siap ono nendang kawian iki sing ora bener tendang bae sing ora bener ancurakan bae wis Kartosuwiryo tahun 1949 bulan tanggal 7 bulan Agustus mendirikan Darul Islam atas nama is atas nama ngomong sing banter atas nama hebat orang Islame ya Islame hebat Kartosuwiryo sing ora bener mungkin apa mboten napa sebab mendirikan Darul Islam hanya sekelompok orang yang tidak lebih daripada 5% sedangkan kemufakan semua umat Islam di Indonesia ketika itu menyerahkan sepenuhnya kepemimpinan kepada Bung Karno dan Hatta 95% mendukung Bung Karno ke Kartosuwiryo petakilan pengen diriakan Indonesia Islam tetapi pun dukungnya mung 5% orang nana nah total ulama kumpul berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi alaikum bil jamaah wa alaikum bisawadil azam pegang mayoritas umat Islam kau ingin di maka kesepakatan itu memunculkan bahwa saya siapapun yang menghancurkan Indonesia siapapun yang keluar dari Indonesia memprotak Indonesia dihukumi buat maka Kartosuwiryo dengan Darul Islam DITII PRRI KB nongkono dihukum buhot termasuk permesta barisan banteng gajah singono Sumatera ke dihancurkan KB marang Bung Karto atas dalam Allah amanah sokai NU amanah sokai Nahdlatul Ulama demi untuk mengamankan Indonesia gitu. Hebat kan itu ya sampean kudu gagah gitu dielek-elek suara apa dielek-elek uang bawah Hasbullah bed dielek-elek kok pada waktu Soekarno mendirikan Nasakom nasionalis agama dan komunis ketika itu terjadi
debat kuat, yaitu kekuatan yang sangat signifikan. Satu, kekuatan PKI yang luar biasa. Nganti PKI membisikkan kepada Bung Karno supaya ada pasukan sipil yang dipersenjatai. Maka dari itu PKI membentuk Pemuda Rakyat PKI, semacam banser. Sejak itulah NU mendirikan banser barusan Serbaguna Ansor untuk mengimbangi Pemuda Rakyat PKI. NU tidak setuju kalau ada rakyat sipil yang dipersenjatai, nanti akan baku hantam akibat persoalan-persoalan sipil, bukan persoalan negara dan bangsa. Kemudian juga dari kubu TNI pada waktu masih berumur jagung, di kekuatannya juga signifikan oleh yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Nasution. Kemudian juga para seprosul TNI yang ikut pada waktu itu militer, kaum militer dipimpin oleh Nasution, Jenderal Nasution, PKI dipimpin oleh DN Aidit, dan kelompok Islam radikal yaitu adalah ketika itu Masyumi. Kemudian juga prosedur kaum nasionalis PNI pimpinannya Bung Karno. Game dua ini kekuatan dewek-dewek nih Indonesia, malah perdebatannya hampir pertikaian dan akhirnya akan terjadi perpecah belahan, hampir saja terjadi perang saudara nih Indonesia. Masyumi menolak Nasakom karena di dalamnya ada komunis. PNI ikut kepada Nasakom, tapi dibaliknya ada politik untuk menjatuhkan PKI. PKI melebu Nasakom, mendekati Bung Karno untuk menjatuhkan kaum TNI, kaum militer. Iki hampir gelut. Ketika negara wis genting, uang wis arep gelut. Bagaimana sikap Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama pada waktu itu sebagai anggota Masyumi, tapi mendukung Nasakom. Jadi anggota NU ning Masyumi anak ning Nasakom ono. Lan bahkan yang kono lobby-lobby ning kol secara politik, ternyata orang-orang nasionalis banyak orang NU. Bahkan sebagian PKI ono wong NU ne. Sebab dikirane PKI partai Kiai Indonesia, ki wong kampung ora bener gitu. Akhire ku niku mulane Gus Dur ngedikake wong sing disangka PKI, anggota PKI ku ora mesti bener PKI komunis. Kadang-kadang wong kampung digoroi PKI partai Kiai Indonesia. Gitu. Milo kartune kartu PKI Palu Arit kok ya ini sampean seneng bareng Palu gawe ni pondok nek Arit yang ngariti sawah kang gewedhus nganggo mangani santri kok kaya kowe ya wong Cipari ya manggut-manggut kok asabul mantuk kok. Akhire nek kono padha mlebu kabeh. Di sini para seleb-prosu sing ditreng bareng Nahdlatul Ulama ora kaum nasionalis. Di sing ditreng bareng ulama ora organisasi PKI ne. Ora ditelenge ditolong sing militer ora. Nasution juga umat Islam. Sing diteleng ora Masyumi, tapi sing diteleng marang NU adalah padha bae umate Kanjeng. Padha bae umate Kanjeng. Ning nasionalis kaum nasionalis umate Kanjeng. Ono ning golongan militer umate Kanjeng. Bung Karnone dhewek umate Kanjeng. Bung Hatane dhewek agamane is. Masyumi padha bae agamane is. Tidak adil kalau benturan-benturan diciptakan akibat perbedaan faksi-faksi politik. Maka dari itu umat Kanjeng Nabi bisa hancur, bisa terpecah belah. Indonesia tidak akan menjadi Darussalam sampai kakak pun akan hancur, dan dimungkinkan nanti akhirnya sekutu Belanda akan mencaplok kembali Indonesia karena kelemahan kekuatan Indonesia. Maka dari itu mlebu Nasakom, lobi-lobi politik, akhirnya Masyumi sing arep gulut bari Nasakom, kaum nasionalis bari militer, ki mlebu kabeh. Begitu mlebu ning militer, mlebu ning nasionalis, mlebu ning kene, akhirnya mlebu ning Masyumi. Begitu rapat besar kita musyawarah, ternyata musyawarah ku isine wong NU kabeh, wong jebol to sampean sih. Ya kok sampe nasionalis dong, akhir rapat ora wis ngopi bae, ngopi wis masalah bangsa gampang beres. Akhirnya Masyumi isinya orang NU mau menyerang kaum nasionalis ora bisa karena ana wong NU ne. Menyerang militer ora bisa margi wong NU nih, tapi kesing rada petakian ke PKI. Ngene mboten, bahkan banyak melibatkan beberapa petinggi militer iki. Urusan masalah duit ora kiai, ora militer padha bae, Pak. Sing keblinger-keblinger, Pak. Melu Mbah Ruhyat pada waktu zamane Kartosuwiryo diperintah mlebu ning Darul Islam ora gelem iku Mbah Ruhyat niku. Abae ramane Mbah Ilyas Ruhyat Kalipasung Cila apa Kali Cipasung ana ning Tasikmalaya. Ki ora gelem. Kartosuwiryo langsung ono pasukane bak tetantu ki todong ning kono arti culik kowe. Masa arti dikaan Darul Islam kok nyulik kiai sih?
bener apa ora? Bener apa ora? Lagi para syarif para rasul jarik mbah rukyat ngomong orang usah ditodong nyong mongko nyong jagong gini gini ya so jagong nita tuh gawa nyong ya pokok tutup gawa di gotong gotong orang anak yang kuat oke nyabot memang kaya watu gede nasa kepok ya oh padahal dia kata bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar jihad fisabilillah ya orang kuat kuat gitu mungkin apa mbak jadi mbah rukyat jihad jihad dalam bus gue sampai gotong nyong bera kuat akhirnya uangnya nongkono podo melayu dewek-dewek yang baru lihat punya karoma akhirnya lari semua itu golongan kartu suliah orang bisa digabang kayak NU ini orang gampang digotong orang kayak jaman, kaya jaman saya ini Cilacap digotong gotong ada pikapil kada ya digotong merana digotong mereka kayak gotongan sambil gue ya gini apa mbak lagi para saya pro-pro semangat nah tutul ulama semangat perdamaian jaga kesatuan dan persatuan siapapun yang akan menghancurkan Indonesia tidak sipil, tidak militer, tidak atas nama Kristen, tidak atas nama Islam, atas nama apapun, menghancurkan Indonesia, menghancurkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sampian kudu ngadepi, siap napa mboten? Siap napa mboten? Sampian siap ngamanaken Cilacap. Sampian siap ngancuraken penghancur-penghancur kesatuan Republik Indonesia. Sampian siap berhadapan dengan orang-orang pengatau liar. Aja wedi wong Cilacap, aja wedi ya. Tapi ini durian Gusti Allah sampingnya panjang ada kanjeng Nabi para wali ada yang kuning sampai tidak ada yang perlu ditakuti di sana punya keberanian kita punya keberanian di sana punya jagoan kita punya jagoan gini omotan para syarik para para sedul sedaya mawan niku kula pesannya cuma tentang panjang dengan apa kula mboten sakit lami-lami margi kula ke atasnya mas mboten saya mungkin-mungkin NU selalu pergi paling Cilacap Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nahdlatul 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 ngomong Nahdlatul ulama berkibar di Cilacap Nahdlatul ulama harus berkibar di Nahdlatul ulama harus jadi organisasi yang paling kuat di Cilacap IPNU IPPNU nya tidak ada yang mengalahkan Ansor Bansor orang yang sing lawan sehingga Cilacap bisa bisa bebas daripada kaum teroris yang menjual nama Islam agamanya sampai jadi orang apik gara-gara wong kaya mungkin apa mbak Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidat Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa'azim sultanik Allahumma salli salatan tujuruna biha minal nar wa tudkhiluna biha jannata ma'al abarar Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbil Alamin Allahumma tub alayna qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adhibna ba'da al-maut ya khaliq al-maut wa ya sami' as-sawt ihfazna min al-afat wal 'ahat wal 'uqubat Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizy ad-dunya wa 'adhab al-akhirah Allahumma la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaq wa an taradin 'anna wa akhtim bis salihati a'malana wa akhshurna ma'al muqarrabin wa alhiqna bis salihin وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ووالدينا آمين وهذا وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.